alokasi subsidi LPG 3 kg dan minyak tanah menjadi bantuan non-tunai kepada pihak-pihak orang-orang yang berhak. Sinergi integrasi dengan bantuan sosial lainnya berdasarkan DTKS ini menjadi salah satu channel untuk perubahan tersebut. Dan pelaksanaan transformasi akan kita lakukan dengan hati-hati dan bertahap mempertimbangkan kondisi sosial dan perekonomian. Vaksin untuk Indonesia, Jumat 9 April, jam 8 malam.